ilmu lipat bumi. Hak pertama ilmu lipat bumi, yang kedua ilmu lipat masa. Okay. Lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi, seolah-olah Khidir dah tahu apa ada kat pelabuhan. Amalatu sebalon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balikku halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Oke, kita hari ini mau lanjutkan tengok kajian Ustadz Auni Mohamed. Tetapi yang kali ini kita lihat berbeda sedikit ya guys. Ya, kemarin kita lihat konspirasi terus ya. Sekarang kita lihat sejarah dari Islam ya guys ya. Sejarah nabi-nabi, sejarah-sejarah Islam lah ya. Nah, ini pengen banget aku tengok karena ini menarik banget pembahasannya. Ustadz Auni Mohamed ini membahas tentang Nabi Khidir, yang banyak sebenarnya orang yang nggak tahu dengan Nabi Khidir ini siapa ya. Aku juga dulu waktu dulu itu sebelum aku tahu, aku nggak tahu cuy Nabi Khidir ini siapa. Dan banyak juga yang bilang kalau Nabi Khidir ini juga salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang gitu kan, belum mati gitu kan ya. Selain Nabi Isa, Nabi Isa kan diangkat ke langit. Nah, Nabi Khidir ini masih ada di bumi ini dan belum mati. Banyak yang ulama-ulama yang bilang seperti itu, banyak yang cakap seperti itu, tapi aku nggak tahu juga kebenarannya seperti apa. Wallahu alam lah ya. Masih misteri lah ya. Kita lihat mungkin Ustadz Auni Mohamed menjelaskan di video kali ini ya. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang terlewatkan, yang belum nonton video-video aku yang sebelum ini, kalian tinggal cek description box di bawah, sudah ada link playlist lengkapnya. Kalian bisa klik di sana ya guys ya. Dan aku mau bagi tahu sekali lagi untuk kalian semua, teman-teman yang ingin ikutan berdonasi, kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini. Dan semua uang hasil joinnya nanti akan aku bagikan atau aku sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak, dan sodakoh, dan lain-lain ya, supaya lebih bermanfaat untuk kita ke depannya di akhirat nanti ya guys ya. Mantap. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja lihat ya video kajian Ustadz Auni Mohamed yang satu ini. Yuk. Indo-Riek. Nah, ini guys sudah di-upload di Taman Syurga Wak. Oke, dan ini sudah di-upload di Taman lagi nih. Syurga Wak ya. Boleh. Dan dan seorang lagi Hanzalah bin apa? Saya sebut tadi Hani bin Rahib, Hani bin Rabi. Oh, ini memang dia lagi cerita tentang nabi-nabi mungkin guys. Hanzalah bin Rabi ni sahabat Nabi. Oh iya betul. Sahabat Nabi Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi. Hanzalah bin Rabi ni tugas dia di sisi Nabi Kutabur Rasul. Apa dia kutab Rasul? Antara penulis-penulis Nabi. Ya, penulis-penulis. Penulis wahyu, ada Nabi ya, suruh tulis surat, balas surat. Okey. Macam inilah. Nak bagi ringkas, bagi senang. Dulu pasca waktu duduk di Mekah, Rasulullah dah ada lebih kurang 13 orang penulis di sisi Rasulullah. 13 orang penulis banyak waktu ya? Nabi duduk di Mekah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Rasulullah tambah 15 orang penulis. Setiap 15 perkataan penulis. Nabi itu ditulis. Jadi 13 Mekah dengan 15 Madinah, jadi berapa jumlah dia? 28. 28. 8. Adakah habis di situ? No. Selepas pasca perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah lantik lagi 16 orang penulis. Wih. 16. 28 campur 16 berapa? Berapa tu? 44. 44 ya. Okey. Inilah antara khilaf jumlah penulis kutab Nabi ni. Satu pandangan kata 44 orang. 13 Mekah, 15 Madinah, campur 16 lepas perjanjian Hudaibiyah, 44 orang. Duduk tang mana Hanzalah bin Rabi'? Hanzalah bin Rabi' antara penulis pasca kedua Madinah. 1 hingga 15 tadi dia duduk nombor 14. Kalau campur sekali dengan Mekah, dia duduk nombor 27. Nampak faham? Satu lagi pandangan, ada seorang penulis nama Al-A'zami. Dalam kitab dia, Kutabur Rasul, muka surat 85 hingga 89, dia sebut 55 hingga 56 orang. Lebih kurang banyak jumlah penulis, ya? Jumlah wahyu, penulis Nabi. Wahyu Nabi. Yang mana dalam 55 dan 56 pada pandangan dia, 44 tadi termasuk dalam hak ni dah. Cuma ada penambahan nama sahabat-sahabat lain. Tu je beza. Okey. Baik, satu hari Hanzalah bin Rabi' ni keluar rumah. Okey. Tengah jalan dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar.
Lama tak bertemu mungkin, Sayyidina Abu Bakar menyapa dan bertanya khabar. Bagaimana keadaan kamu, wahai Hanzalah? Hanzalah. Macam bukan kita hantu lah, ya? Tanya Hanzalah. Khabar, assalamualaikum, sihat ke? Kerja kat mana sekarang? Anak berapa orang? Anak sulung berapa waktu? Kita tanyalah hal-hal bila lama tak jumpa. Bagaimana keadaan kamu, wahai Hanzalah? Apa jawapan yang Abu Bakar terima? Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Dia bukan tuduh sahabat lain, dia bukan tuduh orang lain, dia bukan tuduh Abu Bakar. Yang dia cerita pasal siapa? Pasal diri dia sendiri. Orang lain tanya, bagaimana keadaan kamu? Aku dah jadi munafik. Hanzalah dah jadi munafik. Terkejut Abu Bakar. Subhanallah. Apa yang sedang kamu perkatakan ini? Pasal siapa boleh jadi lagu ni? Dia pun cerita. Sesungguhnya, dia kata dia ni dengan sahabat-sahabat lain dulu selalu melazimi majlis ilmu Nabi. Selalu pergi, selalu lazim majlis ilmu Nabi. Selalu datang, ya? Dalam majlis ilmu Nabi tu kami sering diperdengarkan tentang syurga dan nikmatnya. Diperdengarkan tentang neraka dan azab-azabnya. Waktu Nabi duk bagi penjelasan dalam majlis dia tentang syurga, azab, nikmat-nikmat syurga, seolah-olah waktu Nabi bagi penerangan tu, gambaran syurga dan nikmat dia tu duk depan mata kami. Nak cakap zuknya, syoknya dengar tu, seolah-olah Nabi cerita tu duk depan mata kami, gambaran-gambaran ya, Nabi syurga. Yang cerita bila pasti time Nabi cerita pasal neraka, gambaran tentang neraka dan azab dia juga macam seolah-olah kami nampak. Iyalah, kalau Nabi yang cerita, guys, Nabi, sekelas Nabi yang cerita pasti beda ya, pasti ya. Aduh, untunglah ya sahabat-sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi gitu ya. Kita nggak bisa menikmati hidup dengan bersama, berdampingan dengan Nabi, tapi kita harus terus merindui Nabi besar kita, guys. Hak ni lah, hak syurga biasa akan melahirkan khauf, hak neraka akan rojak, hak neraka akan melahirkan khauf. Inilah pengistilahan dalam ilmu tasawuf kan, khauf dan rojak. Tasawuf, ya. Khauf tu takut, rojak tu harap. Tang syurga kita rojak, tang neraka kita khauf. Okay. Walaupun kita tahu lemah kurang, tapi harapan nak masuk syurga. Kita tahu lemah dan kurang, takut kalau Allah letak dalam neraka. Semua benda tu duduk depan mata. Syoknya belajar dengan Nabi. Tapi bila mana kami bersurai, kami berlaru daripada majlis Rasulullah, dan bila kami balik bergaul dengan isteri, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan masyarakat dan berhadapan dengan keduniaan kami, benda-benda macam tadi tak lekat dah duduk dengan kami. Hak lekat syurga, hak lekat neraka tu waktu duduk dalam majlis Nabi. Balik jumpa bini, hilang dah, hilang benda tu sudah, ya? Duduk dengan anak-anak, tak ada dah benda tu. Duduk dengan masyarakat, tak ada dah. Lebih lagi duduk buat kerja, hilang terus. Sebab itulah aku kata Hanzalah munafik. Oh, sebab benda tu. Kalau sebab benda tu Hanzalah kata dia munafik, tuan-tuan, hari ini saya berani kata, kalau sebab benda tu Hanzalah munafik, saya boleh sebut hari ini saya 1000 kali munafik kalau dengan sebab tu Hanzalah munafik. Ya, betul. Sebabnya hanya dengan itu sebab banget, duduk kecil dalam banget majlis, rasa gerun, rasa takut, rasa segala-galanya, balik hilang, Hanzalah dah kata dia munafik. Saya boleh kata saya 1000 kali munafik dengan sebab yang sama. 1000 kali. Tuan-tuan, mungkin saya tak tahulah. Lipat lagi. Balik tu gerun juga dengan bini, balik tu gerun juga dengan bos, balik tu gerun juga waktu duduk atas kereta, gerun ni aku gerun. Gerun. Sebab tu lari 18 tu sebab gerun. Contoh. Okey. Tuan-tuan, saya tak tahu. Yang kita nak ambil cukup mudah. Apa dia yang selalu kita sebut? Tepuk dada, tanya selera. Ini tepuk dada, tanya iman masing-masing. Tepuk dada, tanya iman. Kalau tanya saya, memang berlaku pun kita macam ni. Duduk dalam majlis syekh, duduk dalam majlis ilmu dan majlis tuan guru, kita terkesan sekejap. Ya, betul, bila betul, balik, duduk mengetih, duduk mengopi, ha-ha-ha, hilang. Tu gelak, ya, rana, tu ya, cerita betul, ni. Betul. Habis dah cerita tadi. Makanya kita harus selalu, tiap hari tu harus selalu ingat, terus harus selalu refresh gitu ya, merefresh keimanan gitu ya. Kita nonton-nonton aja terus ini, guys, supaya kita nggak lepas gitu, nggak lupa gitu siapa kita ini ya, biar nggak munafik juga. Munafik.
Bila dengar macam ni, Abu Bakar tersentak. Okay. Kalaulah kamu dah rasa kamu munafik dengan sebab ni, aku pun berperasaan demikian jugalah. Abu Bakar pun rasa, aku pun lah kutu juga. Macam mana ni? Jom kita adukan masalah kita dekat Nabi. Okay. Dua-dua pergi jumpa Rasulullah. Dalam keadaan menangis, Hanzalah bagi tahu, Hanzalah telah jadi munafik. Dibagitahu ke Rasulullah. Rasulullah kata apa? Allah kata, wahai Hanzalah, apakah maksud di sebalik kata-kata kamu ni? Cerita dulu apa dia? Dia Nabi pun ceritalah. Nabi juga cerita tadi. Nabi juga bingung. Sayyidina Abu Bakar. Bila habis cerita Hanzalah, Abu Bakar pun mengiyakan, seolah menguatkan. Kalau Hanzalah rasa macam ni, aku pun rasa macam tu jugalah. Lalu Rasulullah bagi tahu, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Sekiranya kamu mampu melazimi dan berada dalam keadaan sedemikian, maksudnya Nabi nak habaq, kalau kamu duduk dalam majlis aku boleh rasa takut nakkan syurga, takut neraka, dan kamu boleh mengekalkan hal tu di dalam zikir-zikir dan keadaan kamu, duduk tempat lain kamu boleh kekal macam tu. Gambaran yang Rasulullah bagi seolah-olah tangan-tangan malaikat ni berduyung-duyung datang nak bersalaman dengan tangan kamu, sama ada di tempat tidur kamu, di jalan-jalan dan di setiap langkahan-langkahan kamu. Kalau boleh jaga, boleh kekalkan tempo takut dan tempo harap tadi, selain pada majlis aku, tempat lain kalau kamu boleh buat, gambaran dia malaikat berduyung-duyung malaikat nak bersalaman dengan kamu dalam setiap keadaan. Okay, siap. Sesaat dan harus sesaat, kita ingat terus sesaat terus. Dan sesaat takut, sesaat takut neraka. Baik, kita terfikir kadang-kadang semua orang menganggap raja itu zalim sebab kita menyebut dia raja yang zalim. Okey, beda ininya guys, ini ada dua ternyata, ada dua video digabung ternyata guys. Gak apa-apa ya guys ya, lanjut aja. Sekarang cuba perhatikan watak-watak ini. Gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa, mereka hanya berjalan kaki tanpa bawa apa-apa bekalan. Okay. Sama ada makanan, sama ada minuman, sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu, kosong, zero, tak ada apa. Tumpang di atas kapal yang sempurna, yang lengkap, yang dipenuhi dengan pekerja, tanpa bayaran percuma tetapi perlambangan. Tangan Khidir mengangkat kapak dan merosakkan kapal ini. Oh, ini enggak lengkap ini ceritanya. Ini pasti ada yang lengkap, ini versi lengkapnya nanti guys ya. Ini sudah dipotong ini ceritanya. Ini panjang ceritanya Nabi Khidir bertemu Nabi Musa itu. Panjang banget. Ini sudah dipotong ini. Apa makna dia? Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Okay. Kita kosong semuanya atas rahmat daripada Allah. Dan kita melayari kehidupan ini sama seperti Musa dan Khidir melayari bahtera dalam lautan. Pastinya kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang air dia tenang. Itulah kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan, kadang-kadang kalau enggak salah Nabi Musa tuh enggak sanggup gitu belajar dengan Nabi Khidir ya. Berapa kali kata Nabi Khidir, kalau kamu belajar dengan aku, kamu pasti enggak bakal sanggup gitu kan ya. Kalau enggak salah, aku lupa-lupa ingat juga ceritanya. Makanya kita nanti insya Allah guys ya, aku cari video penuhnya cerita tentang Nabi Khidir ini biar kita bisa kaji sama-sama. Ini dipotong-potong guys yang ini guys. Ancam oleh ombak dan ketakutan. Tetapi ingat, jangan sesekali rosakkan amanah ini. Jaga kapal ni betul-betul. Jaga kapal ni elok-elok. Tetapi kebanyakan manusia suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini. Betul. Kita sendiri, tangan kita yang rosakkan kapal kita. Kita yang merosakkan amanah ini. Tapi bila sampai di sana, yang kita kata raja yang zalim, siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan, destinasi sesuatu perjalanan, yang sifat raja ni hanya pilih kapal-kapal yang tip-top, pilih kapal-kapal yang baik, pilih kapal-kapal yang bagus. Kapal yang cacat, sorry,
Kapal yang rosak, sorry. Kapal yang berlubang, sorry. Kapal yang punah, sorry. Faham ke tak faham? Faham, faham Ustaz, faham. Faham ke tak faham? Faham. Dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan ya, sempurna. Dan dia tak mau kapal-kapal cacat, kapal-kapal rosak di pelabuhan destinasi terakhir. Jadi hari ini atas pilihan kita, atas amanah yang Allah beri, anda nak jaga kapal itu atau anda sendiri yang akan melubangi rosakkan dan takik kapal anda. Perjalanan diteruskan. Kapal itu ibaratkan apa namanya, akhlak, amal ibadah dan segala macam lah, iman mungkin ya. Ya itu tadi guys, kita nggak begitu tahu ini karena ini potong-potongan ini, aduh. Kalau kalian pengen lihat Ustadz Auni Muhammad membahas tentang Nabi Khidir, komentar ya guys ya. Aku pengen tahu guys, seberapa banyak yang pengen tengok kajian tentang Nabi Khidir dari Ustadz Auni Muhammad. Insya Allah nanti aku reaction juga guys. Seorang budak bermain-main dengan kawan dia. Last kali Khidir pi cekik kawan tu. Anak kecil riwayat sebut nama dia Hanshur ataupun Haishur. Dia cekik mati. Mati. Sekali lagi tak mampu tahan sabar. Tak mampu Nabi Musa. Wahai sahabat, pasal apa pi cekik dia, pasal apa bunuh dia? Budak tak tahu apa lagi. Apa dosa yang dah buat sampai kamu cekik dia? Kamu janji dah tak mau banyak tanya. Oh, minta maaf. Kontroversi memang. Baik, di sini ada ajaran, dua perumpamaan. Tasawuf itu guys. Kalau ya, orang-orang guru-guru pondok dulu, hak pertama dia panggil ilmu lipat masa. Yang kedua dia ilmu lipat apa ni? Ya, lipat waktu, lipat masa. Ilmu lipat zaman satu, dia panggil satu lagi. Nanti saya ilmu lipat bumi. Hak pertama ilmu lipat bumi, yang kedua ilmu lipat masa. Okay. Lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi, seolah-olah Khidir dah tahu apa ada kat pelabuhan. Betul. Nabi Khidir tu katanya sih ya, dia sudah tahu apa yang terjadi nanti pada anak itu tadi. Berarti kan dia tahu masa depannya anak itu kan ya. Dia bisa kemana-mana juga, mau dari tempatku langsung ke Mekah juga langsung bisa ya. Gitu katanya mukjizatnya guys ya. Pelabuhan tak sampai lagi, tapi dia dah boleh tahu, dia dah boleh nampak apa yang ada di pelabuhan. Tu dia panggil ilmu lipat bumi. Istilah yang guru pondok sebut lah. Yang ni dipanggil lipat masa, lipat zaman. Kalau kita, mana hang tahu budak ni nak jadi apa? Dia dah tahu dah. Sebab eksternal dia terus daripada Allah. Iya. Sungguh tu, wahyukan lagu tu, buat. Dia bunuh. Lepas tu yang ketiga, masuk kampung, dia tengok ada satu dinding rumah yang hampir roboh. Di jebolnya itu. Bawah tu ada apa? Harta dua ada orang harta, anak yatim. Harta dua orang anak yatim terkambuh, tertanam dalam tu. Dia pun pilah betulkan, bangunkan balik. Seru ceritanya Nabi Musa. Harapan daripada Nabi Musa, pekerjaan yang dibuat tadi ada upah daripada orang kampung. Ada upah orang kampung bagi, boleh makan ke, boleh bagi duit ke, beli makanan. Tapi bila pergi ketuk satu pintu ke satu pintu, tak ada siapa pun layan. Tak ada siapa pun layan. Semua buat hal masing-masing. Nah sekali, tanyalah apa rahsia-rahsia dia. Yang pertama tu dia katalah ada raja yang akan rampas kapal. Yang kedua tu, budak ni bila besar membunuh, dia dikhawatiri akan memesungkan akidah ibu dan bapa. Iya, iya. Dia boleh menyebabkan ibu dan bapa dia jadi kafir. Iya, iya. Betul. Dalam ilmu Nabi Musa tak sampai jangkauan tersebut. Iya, enggak nyampe. Dalam ilmu Khidir yang diwahyukan Allah, budak ni bila besar boleh menyebabkan ibu dan bapa dia kufur pada Allah. Jadi dibunuhnya. Kerak yang sedikit untuk maslahat yang lebih besar. Cantas yang sedikit ni. Cantas yang sedikit. Hatu pun cantas yang sedikit. Hat depan tu cantas sedikit juga. Buat seorang, jaga hak lain. Maksudnya orang dalam kapal tu bebas buat kerja. Hak ni pun cantas hak ni, selamat hak lain. Lepas tu hak bagaimana cerita bawah tu? Dinding yang hampir roboh. Apa yang hampir roboh sebenarnya? Kita apa ni? Jatuh bangun apa lah ni? Jatuh bangun agar
Agama. Agama. Oh, okey. Agama kita ni nak hampir roboh, dikerjakan, dianiaya, dizalimi, difitnah. Tapi nak bangunkan kembali. Ada dua di bawah tu. Hak Nabi tinggal apa dia? Apa dia? Harta dua anak yatim. Nabi tinggal apa? Quran dengan sunnah. Tapi siapa yang menjadikan mereka hari ini yatim? Saya, kamu, kamu, kamu. Siapa yang hari ini tak baca Quran dah? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau bersahabat dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau baca dia? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Banyak. Yang enggak mau baca Quran. Orang luar agama atau orang dalam agama ni yang mengasingkan dan menganaktirikan dia, seterusnya menyebabkan dia yatim dan tidak diambil tak. Siapa? Kita sendiri. Siapa? Sunnah Nabi. Siapa yang mengabaikan sunnah yang ada selama ini? Orang luar agama kita ke orang dalam agama? Orang dalam semua. Yang meremehkan sunnah dalam agama kita, yang mengenepikan sunnah dalam agama kita, yang tak mau sunnah ditegakkan, Quran disedekahkan pun dalam golongan ini juga. Mereka dah diyatimkan. Diyatimkan. Tapi bila minta pertolongan daripada orang ramai, sorry, sorry, ketuk pintu, sorry, 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 kami tak mau ambil tahu. Bila sebut pasal dua ni, tak ada orang nak ambil tahu. Ingat, inilah yang berlaku. Sudah mau hancur. Akibatnya Nabi Khidir dapat. Nabi Khidir dapat ini. Bayangkan kalau Nabi, ni dah ada orang kata, orang-orang biasa dah, pasal apa Nabi Khidir piduk buat play-on, buat lagu tu? Kalaulah bayangkan Nabi Musa tu tak banyak soal, mesti banyak lagi ilmu-ilmu yang Khidir bagi. Okay, dia banyak tu, jadi bagi tiga tu. Contohkan dia buat senyap, aku senyap, aku senyap, aku senyap, mesti satu, 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 banyak lagi. Itulah sifat manusia. Kalaulah tahap Nabi dan Rasul macam Musa pun tak mampu bertahan dengan ilmu tersebut, apatah lagi agak-agak kita. Betul. Kalau kita rasa-rasa dan sampai tiga soalan levelnya, rasa tak kapai pun tak apa nak lepas dah. Eh, biar betul ini hang. Kapai orang, kapai orang. Okey. Waduh, sayang banget guys ya. Aku kira tadi ini videonya full guys, membahas tentang Nabi Khidir guys. Aku penasaran banget, pengen dengar cerita Ustadz Auni Muhammad tentang Nabi Khidir ini. Kalau kalian juga pengen dengar ya guys ya, kajian tentang Nabi Khidir, silahkan komentar di bawah ya guys ya. Nanti aku cari videonya yang membahas tentang Nabi Khidir. Itu karena banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya dari cerita atau hikayat Nabi Khidir itu ya. Dan juga insya Allah banyak manfaatnya nanti kan ya. Nanti akan aku carilah video fullnya ya. Aku cari yang agak-agak singkat lah, di bawah 1 jam gitu kan, supaya nggak terlalu lama gitu kan. Ya, sekali lagi aku mau ingatkan, kalau kalian mau ikutan berdonasi di channel Indoreact TV ini, gampang banget. Caranya mudah banget. Kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini. Dan semua uang hasilnya nanti insya Allah akan aku bagikan atau aku sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak dan sodakoh, ke masjid juga, dan lain-lain lah yang lebih bermanfaat untuk kita di akhirat nanti ya guys ya. Mantap. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.